Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Nitnot Media. Sama-sama. Kebetulan ini aku ketemu dengan tiga kumbang. Trio yang baru muncul tapi sudah booming ya. Amin. Kemudian kebetulan di sini ada produsernya Bang Ibra. Bang Ibra. Yang punya Ibra Pro. Betul sekali. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya ini untuk Tiga Kumbang. Nama Tiga Kumbang ini sebenarnya terinspirasi dari apa dan siapa yang menamai Tiga Kumbang? Tiga Kumbang itu spontan aja waktu kita tik vokal. Teringat saya salah satu hewan atau binatang. Wah, binatang kumbang. Hewan kumbang ya? Iya, mengingat mereka kan udah dewasa nih. Ya. Udah ngantuk kalau kata oh, orang. Oh, begitu. Oh, ya? Jadi karena ngantuknya ini ya? Tapi ngantuk-ngantuk yang positif berarti iyalah. Ya? Iya. Oke, untuk single kalian yang pertama itu berjudul Setan Blang karya cipta Aden Bentar. Karya cipta Aden Bentar. Oh begitu. Ya. Itu kalau boleh tahu menceritakan tentang apa? Setan Blang itu menceritakan kekecewaan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang apa ya kalau dibilang udah kelewatan. Ya. Wanitanya udah kelewatan. Oh jadi si wanita setan blang nih. Saking geram setan lu gitu. Oke. Oke. Raden Bentar. Raden Aden Bentar. Aden Bentar. Kemudian ini ada di YouTube channel. Ada. Oke. Okay. YouTube channel apa namanya nih? Ibra Channel. Ibra Channel. Udah keliling kemana aja kalian yang mempromosikan lagu ini? Baru Bandung ya. Bandung Jabodetabek. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, ini kan kalian belum memperkenalkan diri. Dari sebelah kanan ini. Dengan siapa? Abang ganteng? Alim Ardana. Alim Ardana. Asal dari mana Bang Alim? Asal dari Pemalang. Pemalang. Kalau yang tengah ini? Dengan? Saya Alikan, asal dari Palembang. Asal dari Palembang. Kalau ini? Aku Roni Arya dari Pandeglang. Pandeglang. Kalau yang satu yang paling ganteng? Dari Jakarta Selatan. Nah, kemudian bagaimana ceritanya kalian tuh bisa bertemu bertiga di sini, kemudian di produseri dengan Ibra Pro ini? Ali, Bang Ali. Kalau Ali kebenaran orang lama, itu ada Kedawa Boys. Kebenaran punya Bang Ibra juga. Oh, di Ibra Pro ya. Ini amanku orang baru. Iya. Waktu itu ketemu di studio. Oh, begitu. Ditawarin lagu, satu lagu. Ini rencana keroyokan lagunya ya. Amin. Tiba-tiba kata Bang Ibra, coba satu-satu dulu dia mau dengarkan. Pas dikasih dengar, ternyata Bang Ibra punya ide. Pemikiran lain. Kayaknya paling cocok bikin trio nih. Oh, akhirnya jadilah trio Tiga Kumbang. Trio dadakan ya. Trio dadakan dari. Oh, jadi sebenarnya semuanya trio dadakan ya. Kita kenal pun di studio. 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 Kenalnya di studio. Keren ya. Terus kemudian ini ada lagi enggak lagu yang kedua, ketiga, keempat ada lagi enggak nih? Insyaallah. Yang kedua enggak ada. Sudah siap. Sudah siap. Sudah syuting. Sudah editing. Jadi belum launching ya. Belum. Rencana mau launching di mana ini? Boleh dong kita diundang. Pertengahan bulan ini di nah, karena ada beberapa lagu yang juga harus di launching. Oh begitu. Produk. Produk Ibra Pro selain dari Tiga Kumbang ini ya. Itu lagu, ya. Siapa aja Bang Ibra kalau boleh tahu? Pertama Yeni Costa Rica, kedua Tiga Kumbang, keempat Bang Ibra and Friends, kelima Jagat Aryani. Jagat Aryani. Wah banyak juga ya, banyak juga. 5 kali nih, tapi sebelumnya 9 lagu sudah apa ya di launching bulan Oktober, bulan apa ya kemarin? Juli. Bulan Juli ya. Panggulan. Nah, untuk lagu yang kedua apakah sama ini karakternya sama yang kemarin atau genrenya tetap dangdut ya? Tapi bagaimana ini musiknya atau lebih ngebeat? Genrenya lebih ngebeat. Kalau alur ceritanya sih hampir sama. Kecewa sama. Cuman kekecewaan. Ini karya cipta Mas Aras Akmal. Oh, Aras Akmal. Ya, ada tuh orangnya. Oke. Jadi tetap dengan kekecewaan ya. Iya. Cuma beda ini aja ngebeat sama suara. Oke, ini kan sudah rekaman kemudian kalian sudah syuting tinggal launching kan? Nah, itu ada lagi enggak sih Bang Ibra ide-ide untuk lagu berikutnya kira-kira? Ke depan pasti ada. Sudah kumpul di kepala. Kira-kira tetap dengan kekecewaan kah atau yang lain gitu? Kita mau lihat animo. Oke. Animo apa penonton, respon masyarakat.
seandainya memang mereka masih kepingin yang melo galau, tetap kita melo galau. Oh begitu. Kan? Tapi andainya ada request, mungkin mau nanti techno, disco dan sebagainya, pastilah selaku produser saya akan memenuhi keinginan mereka. Ada rencana nggak ini kan, Bang Ibra ini kan artisnya udah banyak nih Bang. Ada rencana nggak tour gitu Bang? Tour keliling Indonesia atau enggak keliling Jawa deh gitu, ada enggak Bang? Udah pasti ya, itu udah pasti. Uh-huh. Pasti yang namanya artis atau penyanyi itu pasti mimpinya kepengen keliling ya. Tapi untuk saat ini kita ambil acara atau promo yang terdekat-terdekat. Terdekat dulu ya, nanti baru. Besok minggu, tanggal berapa sih besok? Tanggal 3 besok kita ada di Band Radio Jagakarsa. Band Radio. Akan tampil bersama Superma. Oh begitu, dalam acara? Dalam acara apa sih? Meet and greet ya. Launching festival penyanyi. Pami. Oke. Okay. Oh Pami. Kita kita juga dong ya. Oke. Okay. Boleh nggak sedikit aja lagu nyanyikan sedikit aja? Kalau boleh sih yang baru. Kalau boleh. Tapi kalau nggak boleh ya yang baru ya. Sedikit aja. Yang paling baru. Yang baru-baru ketiga aja. Sedikit aja. Oke. Oke, siap. Oke. Aku terjebak gelora cinta, cinta yang membuat hatiku resah. Bibir manisnya menyimpan bisa, hingga aku tak sadar dibuatnya. Baik, terima kasih. Untuk Tiga Kumbang, untuk Bang Ibra, Ibra Pro, semoga kalian sukses ya. Amin. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Untuk Midnight Media. Sama-sama. Why not?